Halo, WhatsApp Bro kembali lagi channel Janggal-Janggal. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sedang menonton video ini. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Jadi saya sekarang berada di lapangan Renon, teman-teman. Di sini ada kontes atau pameran saya. Dan sekarang saya akan ajak teman-teman berkunjung ke Bonsai Diumo Bali, teman-teman. Jadi di belakang sudah ada yang jaga juga, Helki. Jadi kita lihat-lihat beberapa koleksi yang dijual di lapangan Renon ini ya. Kita sini ikuti terus video ini sampai selesai. Mantap, panas teman-teman. Keren teman, jadi ini Helki ya. Jadi ini yang jaga dari stand Bonsai apa namanya, men? Bonsai Diumo Asri. Bonsai Diumo Bali. Bonsai Diumo Bali ya. Ya. Jadi ini beberapa koleksi-koleksi yang ada di sini di stand atau di kebun masih ada lagi ya? Masih ada lagi. Di kebun masih banyak lagi teman-teman. Ini hanya beberapa ya. Untuk teman-teman yang penasaran, mungkin mau tanya-tanya harganya, nanti saya bisikin sedikit, sisanya teman-teman langsung datang ke sini, langsung tanya-tanya sama Melki nanti teman-teman. Nah ini ada satu di samping saya, ada sancang ya Mel? Ya sancang. Ini sancang teman-teman. Ini gagal sekali, ini udah siap kontes ya Mel? Jadi bonsai-bonsai di sini kebanyakan bonsai-bonsai siap kontes ya Mel? Nah ini juga sancang ya Mel? Sancang. Ini sancang juga teman-teman. Untuk harganya dari kisaran berapaan di sini Mel? Paling dari murah Mel? Ada yang 1.500.000 sampai 65.000.000. Oh dari 1.5 ya? Ya 1.5. Mulai dari 1.5 juta teman-teman sampai atas ya harganya. Tergantung kualitasnya ya Mel? Ini teman-teman bisa lihat satu persatu, saya akan perlihatkan satu persatu koleksi dari bonsai Diumo Bali ya Mel? Top pokoknya. Nah ini ada si Anci ya Mel? Ya si Anci. Nih si Anci teman-teman. Ini udah cantik sekali nih si Anci. Nah di sini juga lengkap jualnya ya Mel? Ya. Yang jelas pupuk di Anderson udah pasti ya. Nah ini pupuk di Anderson lengkap di sini teman-teman. Gunting, kawat dan lain-lainnya juga lengkap ya. Kita lanjut lihat koleksi. Nah ini yang di belakang apa nih Mel? Ini ada Mustam. Oh Mustam ya? Nah ini Mustam nih teman-teman. Mustam. Sebelahnya jeruk kinkit ya Mel? Oh jeruk kinkit. Nah dan ini ada sancang. Sancang. Ini sandigi ya Mel? Ini sancang? Sancang. Ini ada sancang lagi. Ini sancang juga? Ya. Ini atas sancang juga. Ini sancang, sancang, dan ini santigi. Nah ini yang agak kecil ada di depan nih teman-teman. Ini sancang juga Mel ya? Sancang juga. Ini sancang, ini santigi ya Mel? Santigi. Santigi. Wah ini anting putri mikro ya Mel ya? Vietnam. Ini anting putri mikro Vietnam ya Mel ya? Wah sampai sebesar ini yang mikro ya? Wah berapa tahun nih umurnya nih pembuatannya nih weh. Nah ini ada anting putri ya Mel ya? Anting putri juga. Anting putri. Ini juga anting putri. Nah dan di sini, wih ini ada anting putri banyak bunganya nih. Nah. Ini masih di los juga ya Mel ya? Iya masih los pengelosan. Masih pengelosan juga teman-teman. Ini ada sancang Mel ya? Sancang. Ini sancang teman-teman. Ini anting putri. Oh, kebanyakan sancang sama anting putri ya, Mel? Iya. Wih, ini yang besar-besar ada. Itu yang besar apa tuh, Mel? Anting putri, anting putri juga. Ya? Wah. Ini anting putri besar nih, teman-teman. Ini kita lihat sama Melki perbandingannya nih. Coba di sana bentar aja, Mel ya. Nah, tuh. Tuh, segitu besarnya ya anting putri. Wih. Besar sekali, Mel ya. Besar. Lingkar batang berapaan kira-kira tuh ya? Kira-kira lingkar batangnya sekitar 50 ke atas. 50 ke atas ya? Ya. Wih, besar sekali. Ini percabangannya udah belen ya Mela? Iya. Programnya udah berapa tahun nih anting putri kayak gini? Lama ini. Wih.
sebelahnya Kimang ya, Mel? Kimang. Ini Kimang. Ini besar juga Kimangnya. Ya. Ini perbandingannya sama Melky ini. Tuh, wih, besar, cantik. Izin masuk ke dalam ya, Mel ya? Oke, harus. Nah, ini ada sancang lagi, Mel ya? Ya, ada sancang. Ini apa di sini batangnya putih kayak gini, Mel? Ditanduk waktu dikasih. Oh, ditanduk. Ya. Untuk pembasmi hama ya? Hama sama jamur. Oh, hama ya. sama jamur ya? Jadi tampaknya putih kayak gini, teman-teman. Nah, ini juga ada nih. Santigi-santigi yang di sini ya, Mel ya? Iya. Ini di bawah sancang ya, Mel? Sancang juga. Wih. Sana kayaknya depannya, Mel ya? Sana apa sini ya? Di sini juga bisa. Sini juga bisa ya? Iya. Ini boleh, yang di belakang juga boleh. Nah, aku lihat dari sebelah aja, Mel. Nah, aku ambil lihat dari sini ya. Wih, ini di bawah ada lagi nih. Nah, nih sancang. Nih di bawah ada lagi. Waduh. Kok ngeri, Mel? Nih yang kecil nih ngeri nih, teman-teman. Wih, kecil-kecil cabai rawit nih, teman-teman. Tingginya berapa kira-kira nih, Mel? Kurang lebih ya, Mel? Kurang lebih udah 15 ya? 15, enggak ya? 15-an ya? 13, 13-an lah, teman-teman. Wih. Mantap, pesan tinggi. Nih, siapa nih? Wih, ini Sianci, Sianci ya, Mel ya? Ini Sianci, teman-teman. Sebelahnya ini sancang, Mel ya? Sancang ya? Ya. Ini ada beringin apa nih, Mel? Filipin, Mel? Beringin Filipin. Filipin ya? Ya. Ini beringin Filipin, teman-teman. Sebelahnya Kimang. Ini besar juga nih. Yang di bawah nih ada waru. Di belakang ada Kimang, Mel. Ini ada sancang nih. Nih, kita lihat dari atas akarnya nih. Wah, gurita. Oke, okay, Mel. Terima kasih banyak sudah mengizinkan ya, Mel. Mudah-mudahan laris manis, banyak pengunjung sini, Mel. Terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton juga terima kasih banyak. Salam satu hobi, salam bonsai. Jangan-jangan bonsai. Mantap. Mantap, Mel. Mantap.